Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, ana nusair in rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan hari ini Ustadz akan menjelaskan bagaimana cara ujian praktek kita, ya, khususnya di pertengahan semester ini. Taib, anana Ustadz yang dirahmati Allah, ujian praktek kita itu hanya tatbik Quran saja, ya. Hanya tatbik Quran saja. Kita membaca Quran surah An-Nur ayat 31, ya. Ini juga pernah dahulu kita baca sewaktu kelas 7, ya. Tapi Ustadz akan mengetesnya lagi, ya. Karena bagi Ustadz ini di dalam Al-Quran termasuk surah yang dimana di dalamnya ada ayat, ketika kita membacanya maka dibutuhkan kefokusan yang tinggi, ya, dan kejelian yang cepat, karena dia panjang pendeknya saling berdekatan seperti itu, ya. Sekali lagi, tatbik Quran surah An-Nur ayat 31. Aspek penilaiannya, Nana Ustaz, seperti yang antum lihat di layar kaca antum, itu hanya tiga, ya. Yang pertama, makhrajul huruf dan sifat hurufnya antum benar, ya. Skornya 30. Yang kedua itu kelancaran. Nah, khususnya kelancaran, ya, ini lebih daripada yang lain, dari aspek penilaian yang lain. Nah, kelancaran itu diberikan skor 40, ya. Ustadz berharap antum memang betul-betul menjaga makhrajul huruf ketika membaca dan juga kelancarnya. Yang terakhir, ya, aspek penilaiannya itu adalah keindahan suara. Nah, jadi sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah bacaan-bacaan kalian, ya kan, suara-suara kalian. Maka ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita mempercantik, memperbagus suara kita, ya, mempercantik dan memperbagus suara kita. Jangan kita membaca Al-Quran itu lemas gitu, ya, kayak orang belum makan. Nah, di penilaian ujian tengah semester ini, ya, khususnya ujian praktek, antum harus menggabungkan ketiganya dengan sebaik mungkin, ya. Makhrajul huruf dan sifat huruf, kelancaran, lalu keindahan suara, ya. Lalu keindahan suaranya. Pertanyaannya cuma segini, ya. Ini tidak ada. Nah. Thayyib, anana Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang ingin Ustaz sampaikan, antum pergunakanlah Quran yang mudah untuk antum baca, ya. Pergunakanlah Al-Quran Mushaf yang mudah untuk antum baca, untuk antum lihat,
Karena ini berkaitan dengan nilai antum, ya, berkaitan dengan nilai praktek antum. Jadi beberapa minggu ini, beberapa minggu belakangan, antum kan udah mengerjakan tugas yang Ustaz suruh berupa rekaman suara antum mengaji, ya kan? Maka untuk ujian praktek ini juga seperti itu, ya. Antum rekam melalui voice note yang ada di fitur chat, ya. Sekali lagi, jangan antum rekam di rekaman HP, ya. Rekaman HP. Jadi bedain, ya, rekaman yang ada di fitur chat WhatsApp dengan rekaman HP. Karena kalau antum merekam di rekaman HP, itu nanti akan Ustadz buka dan memperberat memori HP Ustadz, ya. Karena bukan hanya antum saja yang mengirimkan file-file, ya. Di pelajaran yang lain banyak, ya, dari siswa kita yang mengirimkan file-file, ya. Jadi Ustadz tekankan di sini, antum membaca dari voice note yang ada di fitur chat WhatsApp, ya. Jadi rekam langsung. Rekam langsung, ya. Ingat, sekali rekaman saja, ya. Sekali rekaman saja. Jadi jangan ada udah rekam antum hapus, antum rekam lagi, jangan, ya. Ustadz melihat. Ustadz akan melihat. Ustadz akan melihat itu. Jadi kalau antum udah rekam kemudian antum hapus, ya, itu akan mengurangi nilai antum, ya. Antum rekam hanya sekali saja, ya. Maka dari itu, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, berusahalah untuk sebelumnya itu membaca terlebih dahulu, ya, baru antum rekam. Waktu kita hanya sebatas jam masuk saja, ya. Lewat dari jam masuk, maka ujian tidak Ustaz terima, ya. Lewat dari jam masuk, maka ujian tidak Ustaz terima. Barangkali ini saja yang dapat Ustaz sampaikan, anan Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ya, Ustaz ulangi. Ambil mushaf yang bagus, Quran yang bagus, ya. Kemudian langsung rekam di fitur chat WhatsApp Ustaz yang ujungnya 999, ya. Sekali lagi, nomor Ustaz ada 2, tapi antum kirim di WhatsApp Ustaz yang ujungnya 999, ya. 0852 6260 2999, 2 9-nya 3 kali. Ya, itu saja yang Ustaz ingin sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.